mengabulkan permintaan netizen. Soto ayam di Jalan Kartini, soto ayam Kartini ini aku datengin. Kayak apalah sotonya, kita lihat gitu ya. Tempatnya kayak gini lah, ada tempat-tempat soto kayak gitu guys, biasa aja. Porsinya gede tuh kayaknya. Tapi itu dicemplungin es batu sama plastiknya, padahal tuh nggak baik ya. Ini pesateannya. Ini gorengannya, tapi nggak ada perkedel ya. Kalau si ibunya lagi motongin tempe. Kayak gini ya sotonya. Aku dari apa namanya, penampakannya aku nggak terlalu suka kayak, soalnya soto bening ya. Ini bukan tipe soto aku soalnya. Aku coba aja. Biar otentik makannya tanpa cabai dan seperti biasa ya. Ya ini tuh bukan tipe soto aku. Jadi mohon maaf, bukan tipe aku. Soto Pak Aman ya maksudnya? Dia kuah bening, aku juga gak terlalu suka soto-soto yang kuah bening kayak gitu. Terus apa lagi ya tadi ya? Terus itu, baskomnya itu ada es batu yang udah ada, yang masih ada plastiknya. Seperti itu, tapi ya menurut aku ya di luar sana juga mungkin banyak seperti itu ya. Kita tidak bisa melihat seluruhnya sampai ke dalam-dalam gitu ya. Tapi itu kata mata aku, jadi aku kayak gimana gitu. Udah, segini dulu aja reviewnya.